Juga memahami ada hak-hak tersangka yang juga dijamin oleh undang-undang, dan kemudian ada hak publik untuk tahu yang juga bagi kami itu penting, sehingga perkembangan penanganan perkara atau pendampingan hukum juga kami sampaikan, dan nanti semoga kami bisa berkontribusi untuk meskipun sedikit atau banyak kami tidak tahu ya. Dalam proses persidangan kan ada jaksa, ada kuasa hukum, dan ada hakim nanti. Kami harap kami juga bisa berkontribusi untuk menghasilkan sebuah proses hukum yang lebih objektif nantinya. Meskipun saya paham, kami paham tidak mudah bicara dalam situasi seperti ini. Ada pepatah misalnya bilang, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Memang ada, kami menyadari itu. Tapi apakah hal itu berarti kita tidak punya ruang lagi untuk menyampaikan fakta-fakta yang benar, faktual, dan bisa diuji seperti itu. Jadi bukan hanya bersandar pada asumsi, tapi betul-betul secara faktual. Karena itu kami dalam beberapa hari awal, dalam proses pendampingan hukum yang kami lakukan adalah menelusuri fakta-fakta yang ada. Karena kuncinya ada di sana. Setia pada fakta itu menjadi bagian yang penting di sini, selain penerapan norma-norma hukum yang ada. Gitu.